berterbangan. Banyak kali itu. Tuh banyak kali burung-burung berterbangan. Di depan rumah bunda. Mau kemana orang ini? Ya Allah senangnya dia. Tengok burung-burung itu. Ya Allah main-main di belakang, di depan rumah bunda dia. Taunya bunda nge-live? Iya. Tengok itu burung-burung itu. Tadi satu, dua. Sekarang rame-rame dia. Ayo kita nonton bunda live yuk katanya. Iya. Nengokin bunda live ya? Hah? Oh, kalau kayak gitu harus ditepukin tangan. Biar tambah semangat dia. Ya salam. Ya salam, salam. Ya salam, ya salam, salam. Ya salam, ya salam, salam. Ya salam, ya salam. Ada internet ya. Rumah bunda sekarang udah ada internet lancar ya. Lancar. Rumah itu paling penting ada internet. Ada flip. Itu orang bangun gedung ya. Mana kacamata bunda? Itu bangun gedung. Ih, kayak mana kalau misalnya tiba-tiba bunda dapat tawaran kerja gitu. Tapi kerjanya kayak gitu tuh. Ya, bangun-bangun rumah tengah-tengah di gedung gini. Nggak sanggup aku. Mending kalau aku jadi kuli. Kuli bangun Indonesia aja jadi kuli. Di sini dingin-dingin gitu aku jadi kuli. Nggak mau aku. Ngaduk-ngaduk semen. Dingin-dingin begini. Nggak mau aku. Mending kerja McDonald. Lari sana dari sini dengan berondong. Ini tengoknya. Kerja kuli. Memang gajinya banyak itu. Kerja kayak gitu tuh. Kerja bikin bangun rumah. Tapi kan dingin. Sedingin hatiku. Jangan-jangan dulu. Janganlah merayu. Biarkan dulu. Kau semangat nyanyi tapi kau gak bergerak gitu loh. Coba bergerak kau. Ini namanya gambus. Oh namanya gambus. Ini penyanyi gambus. Kenapa namanya gambus? Kena perang pasir. Ya salam. Muak lagu ini ah. Udah capek telingaku dengan lagu ini ah. Udah capek telingaku. Cari gara lagu lain, coba cari lagu lain lah. Udah capek telingaku dengan lagu kau ah. Janda lincah. Namaku kau sebut. Akulah si janda lincah itu, ya. Aku si janda lincah. Tak sama menggoda janda lincah. Kau nengok burung yang dari Allah minum kopi seger ya. Iya, anak bunda. Anak gue. Cuma mamanya sayang anak bunda. Senang tinggal rumah bunda. Iya. Jangan nakal-nakal ya. Senang tidak tinggal. Senang di rumah bunda. Iya. Rumahnya bagus. Ada internet. Iya. Ya udah. Kalau malam nengokin bunda tidur. Iya. Nungguin bunda bangun. Iya sayang. Iya. Jangan nakal-nakal tapi ya. Jangan berantem-berantem. Ngerti? Kalian anak-anak gue. Nanti gue beli lagi 10 biji ya. Biar rame rumah gue. Biar banyak bunga-bunga anggrek. Biar semuanya berdemokrasi ya. Kalian berdemokrasi ya, berorganisasi ya. Ya, sesama anggrek tidak boleh saling berantem. Semuanya sama, tidak usah saling cemburu. Jangan saling teriak-teriak warnanya beda-beda, enggak ada itu perbedaan warna. Tuhan menciptakan kalian dengan warna yang berupa-rupa ya. Sama-sama punya spesial ya. Sama-sama punya keindahan sendiri. Kau juga enggak boleh merasa diri kau paling cantik ya, anggrek. Jangan-jangan dulu. Ini bodoh anaknya ini ya. Masuklah kau dalam air dan tukar dimakan sama singa, bodoh. Ini bodoh ini, apa nih anjir ini kadang-kadang. Iya kan? Masuk ke dalam air. Jangan menampak-nampakkan muka kau. Entah kau dimakan sama anjing laut. Mamanya di mana, anaknya di mana? Anaknya itu loh. Baru belajar jalan dia. Alamak dimakan sama anjing laut itu ya. Sama beruang laut ini ya. Udah dipantau aja sama beruang laut itu. Entah di mana mama dia lah. Aku kasihan ya mau binatang-binatang kok dimakan ini loh. Enggak. Mamanya ngapain ya ngintip-ngintip bawa gigit anak kau bawa ke air. Emang anaknya disitu mati lah itu dimakan itu. Tahu nih mamanya lah. Ditinggalkannya aja anak di tengah salju. Udah dimakan sama anjing laut, sama beruang laut, beruang putih. Mamanya bodoh. Jauh mau masuk cepat, masuk. Lari. Nah begitu. Selamat kau jadinya, gak dimakan kan? Lagi mamanya di mana, anaknya di mana? Anaknya di gunung, mamanya di daratan. Jauh kali ya mama sama anak. Lagu apa ya? Lagu apa ini? Jangan-jangan dulu, janganlah mengganggu.
Biarkan saja dia duduk dengan tenang. Jangan-jangan dulu, ini rumah bunda. Ini rumah bunda jadi cantik. Nanti datang sofa, sofa yang termahal. Itulah kalau kita punya rumah ya. Home sweet home ya. Home sweet home. Kayak lagu India ya. Home sweet home. Ada kayak lagu India gitu. Home sweet home. Apa sih lagu judul India? Som Hop Som. Apa sih judulnya? Coba kita cari lagu ini. Udahlah, aku peka dengan lagu kau. Ah, janda lincah, janda lincah. Coba lagu ini ya. Ya salam, ya salam, salam, ya salam. In the mix. In the mix. Ya Allah, ya Allah. Kencang kali musik kau ah. Nanti ya, nanti. Jangan sekarang. Aku baru minum kopi soalnya. Ya. Sesak dan jantung dadaku. Gampang lagu kau. Sekecil ini aku menarikan, ya. Menarik padang pasir, tunggu. Ya, lagu kau terlalu kencang. Terlalu kencang lagu kau. Aku baru minum kopi soalnya. Jantungku deg-degan. Entar. Sabar. Ya Allah, ya Allah, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Allah, Allah, ya Karim, ya Karim. Ini kali tetangga bilang, ada berapa orang di rumah itu? Kok ada musik, ada joget-joget, nanari. Lagi pesta pora kayaknya ya. Mungkin tetangga bilang ini, kok tetanggaku kok ramai kali gitu ya. Senang lah dia. Ada berapa orang di rumah itu? Tuh? Setahu cuma perempuan sendirian. Kok dia ngobrol, ngomong, musik, nyanyi. Kok meriah kali hidup dia. Tunggu ya. Udahlah ya, bunda capek lah. Aku tidur dulu ya. Bunda tidur dulu. Allah Allah ya Karim, ya Karim, ya Karim. Allah Allah ya Karim, ya Karim. Allah Allah ya, ya Habi ya tadi ya. Ini bahasa Arab tapi enggak, maksudnya enggak apa ini. Udahlah ya. Capek bunda no. Udah dulu ya, bunda capek. Janganlah bun. Oke bun, selamat tidur. Tanggung bun tidur. Kamu mah gak bahkan bunda kayak pacar. Udah dulu ya, bunda udah dulu. Udah lama kita live-nya tadi ya. Gak apa live-nya kan. Gak ada yang beres live-nya. Ya nonton TV lah, inilah itulah. Tapi aku bahagia rumah ini, senang aku. Tenang aku ya. Nanti bunda mau beli gantungan apa atau di sini gitu. Allah, Allah. Loh, dia kok kesana burungnya itu? Gak jadi kau buat rumah di situ? Gak jadi kau buat sangkar di situ? Kok kau tinggalkan pula sangkarnya di situ? Gak jadi dibangunnya sangkarnya? Kenapa? Jelek pohonnya. Yalah, dia ini berapi ya. Allah, Allah, ya Baba, Assalamu alaikum ya Baba. Allah, Allah, Assalamu alaikum ya Baba. Fidi Mansur ya Baba, Benji Kinzur ya Baba.
Iyalah, ini teteknya gede. Teteknya gede, segede pohon bunga gitu dia. Iya kan? Harus gede teteknya kan? Segede pohon bunga. Harus gede teteknya gitu kan? Gede ya tetek bunga buat bunga buat gede gitu ya. Gede gitu tetek bunga gitu, segede pohon bunga gitu. Ini, kutingnya baju panjang gitu kan, tinggal nyakar gitu. Tunggu ya, tunggu bunda joget ini ya. Iya kan? Iya baba. Menjunjung makanan gitu kan, ini kan goyang-goyang picik, iya kan, nari-nari terkutuk, itu nari-nari disumpah. Kenapa orang yang memutuskan nari gitu ya, anak kalpun ya. Ini bukan abi, ini hebong. Banyak kali jambang kau, kebanyakan jambang kau, sampai gak bisa aku tengok muka kau lagi. Jombong semuanya, udah kayak tahun-tahun dengan sangkarnya gitu loh. Banyak kali jambang kau, gak nampak lagi muka. Suara apa itu? Jambangnya kebanyakan, ya. Udah kayak lebah bergantungan di dagu kau, Hali, mau kemana kalian? Masih terbang aja, gak ada sih yang nyuruh stop. Berhentilah udara terbang itu burung, Banyak kali pun terbang. Entah mau kemana. Masih berterbang-terbang keenakan kali memang. Nggak bisa nanti surga sama terbang-terbangan. Nggak capek-capek deh terbang terus. Mentang-mentang punya sayap kau ya. Tunggu aku punya sayap, aku tangkapin kalian semua. Ini sih terbang-terbang aja burung ini. Nggak siap-siap tadi. Tengok itu. Nggak siap-siap terbang dari tadi. Tuh. Nggak siap-siap. Dari tadi terbang terus. Nggak capek-capek. Udah pening aku nengok kau, Tuh. Tamu kemana dia? Mau demo? Nongkrong aja di sini nonton gue. Masih terbang aja nih burung, gak capek-capek kau ya. Dari tadi gue tengokin gak siap-siap kau. Masih terbang, kenapa gajah ini mati? Dari tadi cuma anjing laut aja. Ini dari tadi cuma anjing laut aja sih berikan. Anjing laut terus, muak punya anjing laut, Gantilah itu, Anjing laut aja dari tadi. Maunya binatang itu yang burung-burung, ya kan, kupu-kupu. Ini anjing laut aja, muak aku nengok anjing laut, Anjing laut mulu, dari tadi gak ada anjing laut. Masih anjing laut mulu kau ya, ganti kau, Masih anjing laut aja. Jangan-jangan dulu, janganlah merayu. Kau masih anjing laut aja kau, gak ada yang lain rupanya. Percuma dong ada internet kalau gak ada yang lain, ya. Masih anjing laut aja, lainnya ganti, Gak ada yang lain. Coba kembali ke home. Mana home? Back. Asyik kau-kau aja tadi, Aku mau cari yang lain lah, ya. Mama siapa? TV-nya pun gede kali TV-nya, Gede kali TV-nya, gak nampak aku, Mbak. Kegedean kau TV. Masih anjing laut aja. Tapi di sini harimau. Kenapa lagi kayak anjing laut? Ini gambarnya harimau, ya. Harimau dalam hutan. Masa kameranya cuma anjing laut aja? Bosan aku nongol anjing laut, Ini singa-singa nyerang lagi. Dari tadi anjing laut terus. Gak ada yang lain, ya. Aku muak nengok muka kau anjing laut. Ini apa ini? Ini aja deh. Ih, kucing.
apa nih? Beruang, monyet. Ini aja coba. Coba kau sekarang. Aku penasaran, ya. Kalau nggak enak kau, kalau itu tuh aku ganti kau ya. Ya, kau jangan mengter depan aku. Aku udah ada internet, ya. Nggak suka aku ganti kau. Anjing out aja tadi. Nah ini tuh gantian tahapan, entah gajah, entah apa ke. Anjing out aja tadi. Nggak siap-siap anjing out ini ya. Asik-asik kau aja tadi. Ah, muak pula aku nengok kau. Monyet ke apa gitu loh. Dalam kehidupan setiap makhluk manusia katanya. Dia tadi cuma anjing laut aja aku tengok. Muak aku nengoknya. Anjing laut. Tengok orang tua itu makan. Gak ada bunga itu. Tutup gordennya. Jadi gak nampak muka bunda. Aku malu dengan tetangga ya. Aku malu. Udahlah gantilah lagu. Ah, lagu Padang Pasir. Lagu janda lincah terus. Ah, langgan jangan dulu. Janganlah mengganggu. Udahlah muak aku lagu kau korlah. Cari yang lagu apa lagi ya? Gak usah dengar lagu dulu ya, Bunda mau merepet. Berarti alam semesta ini luas ya? Berarti langit itu luas sekali ya? Aku kalau misalnya disuruh, kau minta apa? Kalau Tuhan bilang aku, kau minta apa? Satu aja kata dia. Permintaan kau akan kuturutin. Minta sayap aku. Tujuannya apa? Biar terbang-terbang di udara sama. Ke angkasa-angkasa gue. Itu aja paling penting. Minta apa dalam hidup kau? Sayap. Aku pengen menikmati dunia. Ya. Biar ku jelajahin semua dunia ini. Kemana-mana aku dengan sayapku. Udah gitu aja. Gak mungkin aku duit. Gak penting aku kaya. Sayap aku butuhkan. Aku butuh sayap. Untuk apa? Untuk ku nikmatin hidup ini dengan terbang-terbang sini ke burung. Ya. Berlomba aku sama burung elang. Ayo mau makan aku. Kau ku makan. Kau mau makan aku burung elang, kau yang aku sambel. Jangan-jangan dulu, janganlah merayu. Habisnya bunda tidurlah ya. Aku harus karena bunda kerja jam 8. Aku harus tidur, ya. Udah dulu ya, aku muak lah. Aku muak, aku pengen nikmatin saat bunda pengen menikmatin TV, ya. Soalnya dari internet baru, aku pingin menikmati Felixku, ya. Aku pingin menikmati dewa internet, ya. Jangan-jangan dulu, janganlah mengganggu. Gak ada lagu yang enak. Mentok cuma no comment aja. Coba kita cari lagu yang enak, ya. Sial. Lagu apa nih sial ini? Gak usah lagu luar. Lagu Indonesia aja. Lagu hit Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Coba lagu Siti Nurhaliza ya. Kita dengar lagu Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza, Siti Nurhaliza, tinggalnya di mana ya Siti? Di Danau Toba. Tinggalnya di mana? Lagu-lagu zaman dulu ya. Ini lagu-lagu zaman tahun 90-an di Jakarta ini. Tahun 2000 ini, alah. Ku menyaksikan selalu wajah cinta gugur ke bumi, kesantian dan penghuni. Lam tinggi kau, Siti. Tiada mentah. Rendah kali suaramu. Kurang tinggi suaramu. Tiada menetap, we are present there. You are down, and I you have upper. Iya makanya mau cari jangan lagu-lagu galau ya, lagu-lagu yang senang-senang aja. Ada enggak? Rami Ramba, bunda enggak kerja lagi ya? Ntar malam masuk jam 7:30. Ntar, kalau gue gak kerja lagi pasti gue eboh. Gue menyaksikan selaut wajah. Udah lagu-lagu melo gini gak suka aku. Aku gak mau nangis ya. Aku gak mau mengingat masa percintaanku. Ya, aku mau bahagia. Aduh. Yang lain lagi lagunya. Gak ada lagu lain, kalian gak tau lagu ya? Hah? Lagu apa yang enak? Untuk akulah. Ini namanya galau.
Suntuk kayak gini galau namanya. Gak ada lagu yang enak ya. Gak ada lagu yang enak. Sini lah lagu penyanyikan lagu apa gitu. Gak ada lagu yang enak ya. Coba kita asal aja lagu dangdut gitu ya. Dangdut, pergilah kau, mau aku nengok kau gitu judulnya coba. Lagu dangdut. Oh dangdut Malaysia coba ya. Dangdut, dangdut Malaysia. Coba ini. Coba kita putar dangdut Malaysia ya. Apa lagunya nih dangdut Malaysia? Coba. Coba kita dengar lagu-lagu dangdut Malaysia. Gantengnya pacarku, jeleknya kelakuanmu, membuat aku muak kepadamu. Gantengnya pacarku, jeleknya udahlah ya, muak kali aku lah. Udah dulu ya. Aku muak lah. Aku mau tiduran dulu ya. Bunda mau tiduran dulu ya. Aku muak ya. Udah ya. Udah dulu ya. Bunda muak. Lagu perahu kertas. Kayak mana lagunya? Lagu perahu kertas. Mampu. Lagu perahu kertas. Kayak mana lagunya perahu kertas? Perahunya dari kertas gitu. Lagu. Lagu perahu. Perahu kertas. Gimana lagunya? Lagu dangdut. Lagu apa ini perahu kertas ini? Ini laki-laki ini penyanyinya. Si Tulus ini, namanya Tulus. Perahu kertas Tulus. Maksudnya gimana? Maksudnya dia namanya Tulus apa lagunya Tulus? Kayaknya namanya ini Tulus ini ya. Perahu kertas Tulus, lirik lagu. Coba kita putar ya. Enak lagunya. Itulah kalau ada internet ya. Kemana pun kita mau kan, tinggal klik aja langsung. Apa judul lagunya? Coba diam dulu, diam. Ini suaranya bagus dia nih. Anak yatim dia ya. Mamanya udah meninggal ini kan, yang dia nyanyi ada foto-foto itu kan. Coba diam dulu, diam. Mana suaranya? Perahu kertasku kan menuju. Bangkit suaranya. Membawa surat cinta bang. Suaranya bener-bener ya. Bangkit. Kata-kata yang sedikit hilang. Suaranya. Tapi ini adanya. Perahu kertas mengingatkanku. Ini maksudnya gimana? Ini lagunya masih kecil. Apa ajarnya hidup? Gimana? Ini maksudnya kata-katanya gimana maksudnya ini aku? Banyak kali kata-kata bahasa Indonesia yang gak tahu lah. Perahu kertas mengingatkan aku betapa ajaibnya hidup ini. Mencari-cari tambahan hati. Ah, dia tadi cinta ke cinta terus lagunya. Nggak ada lagu sejarah hidup gitu apa gitu loh. Asik cinta, aja cari. Ah, kau juga bercinta terus tulus. Hah? Udahlah kau tulus, bercinta dengan tulus gitu. Coba baca dulu. Perahu kertas kan melaju. Membawa surat cinta. Oh, cinta lagi. Ah, kebanyakan cinta. Aku capek dengan kata-kata cinta, ya. Udah capek aku mikirin si Abi. Udah bosan aku kata-kata lagu-lagu lain aja lah. Jangan lagu cinta-cinta lagi, ah. Kata-kata yang sedikit gila, katanya. Ya Allah, bagaimana? Perahu kertas kan melaju membawa surat cinta bagimu. Kata-kata yang sedikit gila, tapi ini ada adanya. Aduh. Report kata-katanya. Cari yang lain lagi lah. Pening aku dengar kata-katanya, ah. Jangan cinta-cintaan dong, ah, muak aku, ah. Masih bercinta aja. Bosan aku dengan lagu-lagu cintanya, ah. Maudi, Ayuda. Perahu kertas. Kau juga sama, perahu kertas. Nggak ada perahu kayu gitu. Semuanya perahu kertas. Kena air rusak lah, bodoh. Snapping video clip.
Ah, betul kata semua. Gak ada yang dari besi gitu, perahu besi gitu. Ayo lagu yang mana lagi? Jangan perahu bekas semua, ah, lagu yang lain dong, ah. Aku gak mau lagu-lagu cinta ya. Ntar lagi aku tidur, ngantuk aku kalau lagu cinta ini. Masih kertas-kertas terus lagunya. Jangan lagu-lagu cinta, ah, bosan aku. Kehidupan-kehidupan gitu loh. Lagu-lagu kehidupan. Lelah aku berdiri, katanya. Lelah aku berdiri. Berdiri di mana kau? Pikir sungai. Lagu. Gak ada yang enak lagi. Cepet kali internetnya lo. Baru aja ngeklik, langsung jalan. Coba lagu yang lain dulu, ah. Aduh. Lagu apa ya? Ya burung, udah lah terburung, sana pergilah kau. Mua aku nengok kau, ah. Capek leherku, gak tau burung nengok kau. Masih terbang aja rame-rame, mau ngapain sih? Hah, budemo? Terjadi lagi yang ku takutin. Udah gak usah bercinta lah kau, ah. Takut terjadi lagi bercinta, takut sekali. Gak usah bercinta lagi, udah sana, diam kau di rumah. Gak ada lagu enak ya. Tatap aku sebentar, apa? Tatap aku sebentar. Coba dengar lagunya, tatap aku sebentar katanya. Coba diam dulu kalian, tatap aku sebentar aja. Kenapa, ada apa di mata kau rupanya? Coba tatap bunda sebentar aja gitu ya. Tatap aku sebentar aja katanya. Cukup gak itu tatap sebentar? Aku tahu alasanmu, dia membisu selalu. Jadi ngapain kau bertanya, aku tahu alasanmu, dia membisu selalu. Ingin menjauh dari aku, ya berarti kau udah tahu dong jawabannya. Aku tahu alasanmu, ya udah. Kalau tahu alasannya, gak usah tanya lagi lah. Sibuk kali lagu kau, ah. Aku tahu alasanmu, dia membisu, selalu ingin menjauh dari aku. Ya udah, pergi aja dia, suruh jauh-jauh. Kalau udah kayak gitu, jangan murahan, ya. Aku tahu alasanmu, dia membisu, selalu ingin menjauh dari aku. Ya udah, biarkan aja dia menjauh, ya. Menjauhlah sejauh-jauhnya, ya. Ke Sabang kek, ke Maroke kek, sana, ya. Jauh-jauh aja suruh, udah. Gak tau alasan dia kan, ya udah tinggalkan. Gak usah bertanya lagi kau. Aku tahu alasanmu kau menjauh dari aku katanya. Tiara Andini. Merasa indah. Coba ini, kayak mana kau lagunya? Merasa indah kata kau. Berbunga-bunga cinta kau rupanya. Kemarin engkau nyatakan hati. Mana kali penyanyi baru ya? Tapi siapa lagi itu? Tiara Andini. Ini siapa? Kayak siapa sih yang ini yang goyang-goyangin kepalanya siapa? Atutung. Siapa sih yang goyang-goyangin kepalanya? Atutung. Siapa sih yang goyang-goyangin kepalanya itu kecil? Aduh, siapa sih nama penyanyi itu? Tinatun. Ini bukan Tinatun. Tinatun kan cantik udah gedenya kan? Dia jadi anggota DPR itu ya. Bukan ini. Namanya sekarang siapa? Tiara si Andini. Merasa indah. Gimana kok bisa merasa indah? Nikmat kali cinta. Tunggu dulu, jangan nyanyi, aku bahasa komennya. Kemarin engkau nyatakan hati, tapi terlambat ketemu tak bisa. Maksudnya kayak mana? Dia mau terbang gitu, mau naik pesawat. Kemarin engkau nyatakan hati, tapi terlambat ketemu tak bisa. Kayak mana mau meninggal? Hah? Meninggal apanya, Mak? Cinta ini tak akan berbalas. Berarti hati kau beku gitu. Cinta ini tak akan berbalas. Sayang ku pastikan melayang. Padahal ku saat merasa. Ah, kata bahasa Indonesia ini penyanyi-penyanyi sekarang ini bahasa Indonesia aneh-aneh, ya. Aneh-aneh lagu sekarang ini bahasa Indonesia. Kebanyakan lagu-lagu mutiara, bahasa-bahasa mutiara. Bawa santai-santai lagu tuh standar aja. Aku suruh nyanyi gini enggak mau aku nyanyi.